Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu sudah lelah, sudah letih dengan aktivitas keseharian yang dia lewati. Tidak pernah maksimal, tidak pernah bisa mencurahkan seluruh waktunya, kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Tuhan Allah memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan modal untuk manusia, untuk hambanya, kesempatan beribadah, kesempatan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan diberikan kesempatan semua itu karena rasa cinta dan kasih sayang Tuhan, karena rasa kepedulian Tuhan untuk hambanya, sehingga diwajibkanlah puasa Ramadan pada bulan tersebut. Dan bahkan sebagian ulama menamai bulan tersebut sebagai Syahrul Asal atau bulan madu, yaitu bulan madunya hamba dengan Tuhannya selama sebulan penuh itu. Dan perintah puasa itu tidak hanya diwajibkan ataupun dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW, di umat-umat sebelumnya ataupun Nabi sebelumnya juga pernah melaksanakan puasa, seperti Nabi Adam dalam riwayat beliau berpuasa, yaitu pada Ayyamul Fitr atau pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ada riwayat lain mengatakan beliau berpuasa setiap tanggal 10 Muharram, karena pada tanggal tersebut itu jatuh waktu beliau bertemu dengan Sayyidatul Hawa. Nabi Yusuf juga berpuasa ketika beliau dibuang oleh saudaranya dalam sumur, ketika beliau dipenjara, ketika difitnah, itu juga beliau berpuasa. Ketika beliau menjabat sebagai menteri keuangan pada zamannya juga beliau berpuasa untuk selalu mengingat nasib rakyatnya yang dibebankan amanahnya kepada beliau. Nabi Yakub berpuasa untuk putra-putranya. Nabi semuanya juga melaksanakan ibadah. Dan juga ulama mengatakan ada tiga ibadah yang pernah diamalkan oleh umat-umat sebelumnya selain puasa. Antara lain adalah berkorban, seperti Nabi Ibrahim berkorban anaknya, Nabi Adam juga berkorban antara Qabil dan Habil, walaupun makna korban itu masing-masing berbeda. Dan ternyata tidak hanya manusia yang menjalankan puasa, hewan dan tumbuhan pun juga melaksanakannya. Seperti yang kita tahu, ulat itu berpuasa ketika ingin menjadi kepompong, tirakat ingin menjadi lebih baik, dan juga ayam itu berpuasa ketika mengkrami telurnya selama 21 hari. Dan juga hewan-hewan yang lain, bahkan tumbuhan, rela harus berpuasa menggugurkan pohon-pohon rindang daunnya untuk bertahan hidup. Jadi walaupun puasa terlihat pasif, menahan makan, minum, menahan hawa nafsu, tapi ternyata puasa itu aktif dan revolusioner. Sehingga di kesempatan bulan Ramadan ini kita jalankan, kita manfaatkan kesempatan modal yang diberikan oleh Tuhan selama satu bulan untuk beribadah, yang mana dalamnya semua kebaikan dilipat gandakan. Yang asalnya ibadah sunnah dilipat gandakan menjadi seperti ibadah fardu. Ibadah fardu dilipat menjadi 70 kali dan seterusnya. Sehingga tidak heran ketika Nabi mengatakan dan liman adroka Ramadan falam yukbarlah. Sungguh ciloko, sungguh menyesal orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak sampai dosa-dosanya diampuni. Karena itu, seperti yang kita tahu, semisal di lingkungan kita ada tradisi 17 Agustus semisal, dan ketika anak kita mengikuti 17 itu makan gratis, tidak bayar sepenuhnya, sepuasnya, macam-macam makanan bisa diambil, tapi ternyata ketika suatu hari pulang
kok masih minta makan, itu kebangetan. Masih lapar, minta uang kepada orang tua itu masih rugi. Ngapain berangkat ikut jajan gratis, gratis makan sepuasnya, tapi pulang-pulang masih lapar. Itulah gambaran hadis tadi ketika orang menjumpai Ramadan tapi ternyata masih belum sampai dosa-dosanya di ngapura, dosa-dosanya diampuni, dan dosa-dosanya diganti dengan kebaikan amalnya. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, menjadi bekal modal kita di akhirat kelak nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.